teman-teman, ini saya akan memberikan tips ya cara mengobatin ayam ngorok. Ayam saya ngorok sudah 2 hari. Ini pengobatan yang terakhir kayaknya karena sudah mulai sembuh. Saya menggunakan ini teman-teman, Vick Formula 44 sama bawang putih. Ini air hangat. Air hangat saya tetesin minyak kayu putih sedikit ya. Ini air hangat untuk koroan, membersihkan lendirnya. Dan ini sendok untuk ini Formula 44 ini. Pakai sepet boleh, pakai ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Saya akan ambil ayamnya. Cara pengobatinya diobatin pagi sama sore ya teman-teman, jadi pagi sekali sore sekali. Mudah-mudahan ayam saya sudah dua hari sudah ada enggak ngeroknya, masih sedikit. Nah ini cara pengobatannya sederhana saja. Banyak sekali ya teman-teman cara mengobatin ayam ngorok tuh, banyak sekali caranya, dengan cara pakai herbal atau dari toko itu juga banyak ya teman-teman. Cuman saya punya trik tersendiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena kan banyak sekali ya caranya teman-teman, sama penghobi ayam itu mengobatin ayam itu punya trik tersendiri ya teman-teman. Cuman saya coba pakai ini dan ternyata berhasil. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai ayam ngorok bisa diobatin dengan cara seperti ini ya, pagi sama sore. Oke, saya akan ambil ayamnya. Oke, kita bersihkan lendirnya dulu ya teman-teman. Nih, kita bersihkan lendirnya. Ini lendirnya sudah mulai berkurang. Ini bawang putih. Kita lolohkan saja bawang putihnya. Terus itu ini Vick formulanya 44 ya, satu sudu. Pakai sepet juga boleh ya teman-teman ya. Ini saya pakai ini aja. Oke, ini langsung gebres-gebres teman-teman. Nah, lendir-lendirnya pada keluar ini. Oke, kita lepas saja.